Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan pergi kepada satu lagi subtopik, iaitu perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam kod segmen ataupun dalam segmen kod. Okay, bagi standard pembelajaran untuk subtopik ini adalah 3.1.2, iaitu membezakan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Okey, dalam buku teks awak muka surat 90. Okey, semua pelajar buka buku teks muka surat 90. Okey, perkataan yang pertama yang perlu awak faham adalah pemboleh ubah dan juga pemalar. Okey, sebagai brainstorming, cikgu nak tahu mana, di mana awak pernah jumpa perkataan pemboleh ubah? Okey, dalam okey, mata pelajaran. Okay, pemboleh ubah. Okay, dalam bidang sains. Okay, lagi dalam bidang matematik. Okey, lagi yang pernah awak jumpa perkataan pemboleh ubah? Reka bentuk. RPG. Okey, reka bentuk. Teknologi. Teknologi. Okey, dan hari ini awak akan belajar dalam ASK. So ASK pun ada perkataan pemboleh ubah. Okey, kita akan tengok tafsiran dia. Okey, yang seterusnya, perkataan yang kedua adalah pemalar. Okey, bidang mana yang pernah awak jumpa? Okey, perkataan yang kedua adalah pemalar. Okey, sains. Okey, RBT. Okey, dan juga hari ni kita akan belajar dalam ASK. Okey, pemalar. Okey, pemboleh ubah dan juga pemalar. Okey, apa maksud pemboleh ubah? Yang awak tahu, apa maksud dia? Saya tanya yang telah awak belajar, apakah yang awak faham berkaitan dengan perkataan pemboleh ubah? Pemboleh ubah. Maksud dia hasil. Lagi? Hasil lagi? Kajian. Lagi? Sesuatu yang boleh berubah. Okey, sesuatu yang boleh berubah. Lagi? Proses. Ada lagi? Ha? Maklumat. Ingatan.
kefikiran. Okey, banyak orang boleh tafsirkan dengan pemboleh ubah. Okey, yang seterusnya masuk pemala. Sama. Pemala. Sama. Berbeza. Pemala maksud dia sama. Kejap-kejap cikgu tulis satu-satu. Maksud dia adalah sama. Kira. Tidak. Tidak berubah. Tetap. Okey, tetap. Serupa. Serupa. Seerti. Seragam. Sebaris. Okey, yang ni awak faham berkaitan dengan pemboleh ubah dan juga. Okey, sekarang cikgu nak awak tengok buku teks muka surat 90. Okey, 90 dahulu. Kita pergi kepada pemboleh ubah dahulu. Okey, siapa nak kongsi apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah? Boleh bangun. Okey, apakah yang dimasukkan dengan pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah suara diingatkan dalam komputer yang digunakan oleh. Okey, itu adalah yang pertama. Pemboleh ubah ialah setoran ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atau cara. Okey, lagi. Apalah pula awak tahu berkaitan dengan pemboleh ubah? Okey, bangun dan baca. Aini. Okey, bantu Aini. Dalam konteks pengatur cara komputer, pemboleh ubah digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulang kali untuk boleh atau cara yang dibangunkan. Okey, itu adalah yang kedua. Lagi siapa lagi nak kongsi berkaitan dengan pemboleh ubah? Kongsi ini. Kata cara dapat memanipulasi data yang disimpan dalam pemboleh ubah untuk arahan yang diperlukan. Okey, itu juga adalah berkaitan dengan pemboleh ubah. Okey, apa lagi yang ada dalam teks awak? Damia. Damia. Iza. Okey, bagus. Okey, sebelum itu cikgu mengalu-alukan kedatangan cikgu Maria Haryati sebagai guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional. Okey, nanti. Okey, lagi? Apa lagi? Okey, apa lagi berkaitan dengan pemboleh ubah? Fatih? Pengecasan
satu berubah dikirakan dengan nama yang bersesuaian dan membolehkan pembicaraan dapat dirujuk kepada dalam pengarahan dengan mudah. Okey, itu adalah berkaitan dengan pengecam yang pelawak tahu. Okey, ada lagi maklumat tentang pemboleh ubah? Okey, siapa lagi nak kongsi? Aini. Aini. Okey, cikgu nak volunteer, tak perlu panggil nama. Siapa rasa nak share apa yang awak tahu, awak boleh bangun. Okey, perenggan terakhir, apakah maklumat yang diberikan? Perenggan terakhir. Perenggan terakhir. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya adalah syarat. Okey, syarat ni yang perlu awak tahu semuanya ada 4. Okey, cikgu akan buat rumusan daripada buku teks ni. Okey, dalam bentuk slide. Apa yang perlu awak tahu berkenaan dengan pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah yang pertama yang perlu awak kenal adalah pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atau cara untuk mewakili data yang dimasukkan oleh pengguna. Maksudnya bila awak isytiharkan pemboleh ubah, okey, satu storan ingatan akan diberikan kepada awak dalam atau cara tersebut. Okey, bila awak tengok ilustrasi rajah 3.8 tu, pembentukan pemboleh ubah semasa diisytiharkan dalam segmen kod. Okey, iaitu muka surat 90. Okey, dalam pasu tu akan ada satu pasu tu sebagai ingatan dan dalam ingatan itu ada satu pemboleh ubah yang telah diisytiharkan. Okey, kemudian pemboleh ubah dapat digunakan oleh pengaturcara untuk memanipulasikan data dengan menggunakan kod arahan yang dibangunkan. Okey, setiap bahasa pengaturcaraan dia ada format yang tertentu untuk awak isytiharkan pemboleh ubah. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah yang isytiharkan akan diberi satu label yang disebut pengecam.
yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Okey, pengecam sesuatu pemboleh ubah perlu dilabelkan dengan nama yang sesuai bagi membolehkan. Pengecam dapat dirujuk semula dalam kod arahan. Okey, contohnya kita ada nama subjek. Itu adalah kita kenali dia sebagai pengecam. Mari kita tengok contoh dia. Okey, yang seterusnya. Semasa pengisytiharan pemboleh ubah, okay, ruang ingatan dalam komputer ditempah berdasarkan jenis data yang diberi kepada pemboleh ubah. Okey, ini adalah contoh pengisytiharan pemboleh ubah. Okey, kita ada pengecam iaitu subjek. Okey, sama dengan ni mesti ada. Okey, ni sama dengan STR, ini adalah jenis data string dan juga nilai yang disimpan oleh pemboleh ubah iaitu sains komputer. Okey, seterusnya syarat untuk mengisytiharkan pemboleh ubah yang pertama. Nama pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara dan digit. Okey, aksara A hingga Z, digit 0 hingga 9. Okey, yang kedua, nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang. Yang ketiga, nama pemboleh ubah tidak boleh bermula dengan nombor. Dan yang keempat, nama pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Okey, sekiranya kita melanggar syarat-syarat yang ditetapkan untuk kita isytiharkan pemboleh ubah, maka atau cara yang kita bina akan menyebabkan ralat sintek ataupun sintek error. Okey, jadi yang ni kita perlu tahu syarat untuk isytihar. Okey, contoh yang lain. Okey, contoh yang lain berkaitan dengan pengisytiharan pemboleh ubah. Okey, bagaimana kalau kita nak tulis jenis bunga? Okey, contohnya bunga. Okey, pemboleh ubahnya kita nak tulis bunga. Okey, apa bunga kebangsaan Malaysia? Okey, kita tulis di sini bunga. Okey, kita nak isytiharkan bunga. Okey, mesti ada sama dengan. Okey, kemudian bunga ini adalah pengecam. Okey, ini adalah pengecam. Ini adalah pengecam. Okey, ini adalah pengecam. Okey, bunga ini adalah pengecam. So, kita ada sama dengan. Okey, STR ini adalah jenis data. Okey, perlu ada. Kenapa?
Okey, yang ni kena ada. So kita tulis di sini bunga raya. Okay, macam dok muak aje. Okey, kita ada perkataan bunga. Okey, kemudian kita ada sama dengan. STR ini adalah jenis data. Okey, bunga kebangsaan kita adalah bunga raya. Kita boleh tulis bunga, okey, dash raya. Okey, tutup kurungan. Okey, ini cara dia. Okey, lagi bunga yang ada kat Malaysia. Bunga kekwa. Okey, awak boleh tulis bunga. Okey, sama dengan STR jenis data dan bunga kekwa. Okey, itu adalah cara untuk awak isytiharkan pemboleh ubah. Okey, yang seterusnya. Okay, sila tengok muka surat 91. Okey, pemalak. Okey, awak bagi tahu saya tadi pemalak adalah nilainya adalah tetap dan sama. Okey, bila awak tengok buku tes awak muka surat 91. Okey, tengok buku tes awak muka surat 91 dan juga 92. Okey, pemalak bertindak seakan-akan pemboleh ubah dan boleh menyimpan sesuatu nilai dengan tetap dalam ingatan komputer. Okey, perbezaan utama ialah nilai sesuatu pemalak tidak akan berubah menjadi nilai yang lain semasa pelaksanaan atau cara. Okey, itu adalah maksud pemalak. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, contoh penggunaan pemalak. Okey, contoh penggunaan pemalak dalam kod atau cara. Okey, nilai pi adalah nilai yang tidak berubah iaitu 3.142 ataupun 22 bahagi dengan 7. Okey, nilai yang tetap dan tidak akan berubah. Okey, lagi apa lagi nilai yang tetap? Jumlah garis lurus adalah jumlah garis lurus berapa? 180 darjah. Satu bulatan berapa darjah? 360 darjah. Okey, itulah adalah antara contoh pemalak. Okey, dia menggunakan nilai yang tetap dan tidak akan berubah. Okey, satu hari ada berapa jam? 24 jam. Satu jam ada berapa minit? 60 minit. Okey, itulah nilai pemalak, nilai yang tidak akan berubah. Okey, apa lagi yang tetap?
yang awak tahu. Berapa? Satu minggu tujuh hari. Okey, sudut tegak adalah 90 darjah. Okey, itu adalah nilai pemalar. Okey, macam mana kita nak isytiharkan? So, kita letak di sini. Ini contoh. Pi sama dengan. Kemudian, kita letakkan nilai pi tersebut. Iaitu 3.142. Okey, kalau waktu dia seminggu bersamaan berapa hari? Okey, tulis kat situ 7. Okey, itu adalah nilai pemalar. Boleh? Okey, yang seterusnya. Okey, awak dah belajar apa itu pemboleh ubah, apakah itu pemalar. Kita akan buat perbezaan mengikut ciri-ciri yang telah ditetapkan. Okey, perbezaan di antara pemalar dan pemboleh ubah. Okey, ciri yang pertama adalah perubahan nilai. Perubahan nilai untuk pemboleh ubah. Okey, boleh tengok buku test awak muka surat 92. Iaitu jadual 3.4. Perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Okey, ciri yang pertama. Siapa nak baca? Ha, baca. Okey, Aini baca. Okey, ciri yang pertama adalah perubahan nilai. Pemboleh ubah dia. Pemalar. Okey, ciri yang pertama adalah perubahan nilai. Nilai yang boleh berubah untuk pemboleh ubah dan pemalar adalah nilai yang tidak boleh berubah. Okey, ciri yang kedua. Siapa nak baca? Nilai yang perlu diingat. Okey, untuk pemboleh ubah? Mengatur cara program perlu mengingat label dan nilai yang dituliskan. Untuk pemalar? Mengatur cara tidak perlu untuk mengingat label dan nilai yang dituliskan. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, nilai yang diingat. Okey, untuk pemboleh ubah perlu ingat label dan nilai yang digunakan. Okey, untuk pemboleh ubah, label itu adalah pengecap. Okey, macam kita buat tadi bunga. Okey, bunga itu adalah pengecap. Okey, pemboleh ubahnya adalah bunga raya, underscore raya. Okey, itulah yang dimasukkan dengan label. Label itu adalah pengecap. Okey, kemudian untuk pemalar, dia tidak perlu ada pengecap. Jadi, dia tidak perlu ada label. Untuk label diingat, tidak perlu untuk ingat label dan nilai. So, dia tidak perlu ada label. Okey, yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir untuk pemboleh ubah dan pemalar perbezaannya. Okey, bagus Syakir. Okey, ciri-ciri yang ketiga adalah standard penggunaan nilai. Okey, untuk pemboleh ubah tiada standard. Kita boleh letak apa saja. Pasal bunga, berkenaan dengan bendera Malaysia. Okey, apa lagi? Pasal negeri-negeri di seluruh Malaysia. Okey, dia tidak ada standard. Tetapi untuk pemalar, nilainya adalah standard. Pi. Nilai pi mesti 3.142 ataupun 22 per dengan 7. Okey.
Satu minit berapa saat? 60 saat. Okey, itu adalah nilai standard. Jumlah garis lurus adalah 180 darjah. Okey, jumlah bulatan 360 darjah. Okey, itulah yang dimasukkan nilai yang standard. Okey, kita pergi kepada pentaksiran. Okey, pentaksiran. Soalan objektif. Antara berikut, padanan manakah yang betul? Okey, A, B, C dan D. Cikgu bagi awak masa 2 minit. Okey, siapa jawab A duduk di sebelah kanan. Siapa jawab B duduk sebelah kiri. Siapa jawab C duduk di belakang, bangun, bergerak, duduk di belakang. Siapa jawab D? Duduk di tempat dia. Okey, A, B, C dan D duduk kat tengah. Siapa jawab A sebelah sini, B sebelah kiri, C belakang dan D adalah duduk di tempat awak. Okey, semua jawab B. Okey, tahniah untuk semua. Okey, jawapannya adalah B, iaitu nilai yang berubah untuk pemboleh ubah dan pemalas nilai tidak berubah. Okey, kenapa jawapan A itu adalah salah? Sebab dia bertukar. Dia bertukar kan? C. Sebab dia tidak ada dalam ciri. D. D pun dia dia bertukar jawapan. Okey, bagus semua sekali. Apanya dah faham? Okey, kita ada satu lagi soalan struktur. Okey, soalan struktur. Berikan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalas mengikut ciri-ciri yang dinyatakan di bawah. Okey, sila buka buku tulis masing-masing dan salin. Kita akan bincang. Okey, kita akan bincang sekejap lagi. Okey, kita bincang soalan struktur ni. Berikan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalas mengikut ciri-ciri yang dinyatakan di bawah. Okey, ciri yang pertama iaitu perubahan nilai. Pemboleh ubah? Okey. Nilai yang boleh berubah-ubah. Pemalas? Nilai. Okey, nilai tetap dan tidak berubah. Okey, bagus. Ciri yang kedua, nilai yang perlu diingat. Okey, bangun seorang. Baca jawapan dia untuk pemboleh ubah. Okey, bagus. Pemalas, untuk pemalas. Okey, bagus. Okey, untuk pemboleh ubah ada label. Untuk pemalas tidak perlu ada label. Okey, ciri yang ketiga, standard penggunaan nilai. Pemboleh ubah? Okey, tiada nilai standard. Untuk pemalas? Okey, nilai yang standard, bagus.
Okey, nampaknya awak, saya harapkan awak faham untuk pembelajaran hari ini, iaitu apa awak belajar ini? Perbezaan, pemboleh ubah, pemalah dan juga perbezaan antara pemalah dan pemboleh ubah. Okey, terima kasih semua.